Nah, nah, nah. Naruto. Kondisi di wilayah Tumbang Nusa, kemacetan di titik menuju jembatan Tumbang Nusa, Jumat 19 November pukul 2 siang. Pak, Bapak sudah berapa lama antri di sini, Pak? Sudah dari pagi, Pak. Dari pagi tadi, Pak? Jadi hitungannya sudah berapa jam tuh, Pak? 8 jam. 8 jam. Ke mana, Pak? Mau ke Banjarmasin, ke arah habis Banjarmasin ke Tamyang Layang-Layang. Siap. Pak, ini Bapak sudah antri di sini berapa lama, Pak? 6 jam. 6 jam ya. Pas lewat jam 11, setengah 11. Dalam-dalamnya antri sini ada hampir 2 jam sudah. Persiapannya apa aja nih, Pak? Terpal sama pipa peralon untuk pembuang napas anunya. Nah, supaya jangan air masuk ke dalam radiator tahan pernapasan. Kalau dulu sih waktu yang di ini sampit daerah anu Kimpangi. Sama lah. Sama ya? Iya, tapi untuk sini pendek aja. Cuma berapa meter itu aja, tapi dalam betul kan? Tapi dalam ya, Pak ya? Kalau di sana nggak ada seberapa, tapi panjang. Panjang. Nah. Hampir 3 jam. 3 jam? Iya. Jelas merugikan kita lah, Pak. Masalahnya ini kan, tadi kan setiap kepergian ini kan ada kepentingan masing-masing kan? Harapannya kalau bisa kan untuk pemerintah yang diperhatikan aja lah, kan? Karena kita tadi kan sudah bayar pajak, Pak. Jadi intinya, terima kasih. Siap. Ya, inilah kondisi tepat di jalan menuju wilayah Tumbang Nusa. Kami melewati genangan air. Jangan dihidupkan mobilnya, rusak nanti. Dorong aja. Iya. Dapat pusing kok orang. Nah, itu memang lihat. Nah. Nah. Taruh tuh.